cek. Maaf terlambat ya, karena di sini menunggu azan Isya selesai dulu baru kami mulai. Terima kasih atas konfirmasinya Sekretariat FKS. Halo Mbak Robiah. Halo Mas Mukiono. Mas Mukiono Safaat. Sekretariat FKS semangat pagi. Yes, semangat pagi. Mbak Nurul Agustina, assalamualaikum Kendal hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fendi, terima kasih Mas hadirnya. Semangat pagi Mbak. Semangat pagi Mas. Mbak Inayati. Cepet banget. Mbak Nunun, Nununnya Satriana Naufal Cahyo. Mbak Inayati. Ambar Aza, Zainal Effendi di sini juga baru saja turun sholat isya ini. Iya Mas, sama Mas, di sini malah baru aja selesai azannya. Ya, monggo dicolek-colek mitranya. Saryanti, Zimara Mara, Ina Nasa, Mbak Rom Nasa, Mbak Mahfud, Ina Nasa. Ini karena dekat dengan jalan raya, terlalu bising ya, maaf. Karena mau biasanya kami belum tutup jam sekian. Gimana suara? Apakah kedengaran? Atau suaranya kurang jelas? Monggo komen. Semangat pagi Bu Harkati Sidoarjo. Siap, siap Mbak Yohana Nova. Mbak Eka Diva, Mbak Wiwi Nasa, Mas Kholil, Nunung Dewianti, Muh Mahfud, Nur Agustina, Nur Istiqoma, Erna Rosvi, Ina Nasa, Siti Komsatun, Muh Mahfud, Nur Istiqoma, Mbak Wulan Cahyani, Bu Sasmi, Sri Utami, oh ya, karena sudah 50 lebih, nanti Mbak Eka Diva, nanti saya colek-colek lagi ya. Oke, saya mulai saja ya untuk hari ini biar tidak terlalu malam. Nanti juga ada gantian, Mas Pujo juga akan mengisi materi malam hari ini. Sangat luar biasa. Kami all out akan memberikan trik strategi untuk mencapai kesuksesan kami. Itu menurut kami ya. Kami akan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua. Nah, karena KFO ini sangat luar biasa sekali. Ini kesempatan Bapak Ibu semua. Nah, dengan biaya murah dan ilmunya sangat dahsyat di sini. Kepada mentor-mentor yang luar biasa semua mengisi dari Bapak Musli, Bapak Ardi, Bapak Ali ya. Itu luar biasa sekali. Nah, salam hormat kami, saya dan suami, kepada Bapak Pembina FKS 513. Salam hormat Bapak, terima kasih telah memberikan kelas ini dengan sangat luar biasa, membimbing-bimbing semua mitra NASA, khususnya di under NWKS banyak kemajuan di sini. Alhamdulillah banyak kemajuan, banyak muncul leader-leader baru di NWKS ini, NWKS Kendal ya. Dan jalur sponsorisasi, terima kasih kepada Bapak Insinyur Agung Setiawan, kepada yang terhormat Bapak Muhsanto Ali, yang terhormat
Bapak Ardi, Bapak Sindu, Bapak Munir Hadi Murtana, kepada almarhum Bapak Heru Pardono, Ibu Tri Martini, Mas Sakti, Mas Herman Santoso, kepada ablan yang tercinta saya yaitu Mas Zainal Effendi, kepada suami saya yang saya cintai, dan kepada Bapak Ibu semua peserta KFO2 yang sangat luar biasa ini. Salam sayang, salam hormat, salam untuk semuanya. Dan terima kasih juga kepada admin FKS dan panitia-panitia KFO yang selalu berjuang, selalu memberikan suguhan-suguhan pendidikan yang luar biasa ini. Terima kasih. Oke. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Warkati. Saya stokis H2430, stokis Kendal. Ya. Dan ini Bapak, nanti suami saya akan memperkenalkan diri sendiri ya, Bapak Heri. Oke, saya di sini bukan maksud menggurui atau merasa pintar atau merasa banyak ilmu, tidak. Apa yang kami dapat dari guru besar, dari Bapak Munir, dari Mas Zainal Effendi, dari Bapak Ardi, dari Bapak Ali, karena kami juga dari basicnya adalah mengikuti pendidikan-pendidikan di NASA. Mas Tristan, halo, selamat pagi. Halo semuanya, nanti saya colek-colek lagi ya, karena ini waktunya sudah hampir malam, nanti nggak cukup untuk materi, untuk memberikan suguhan untuk peserta KFO ini. Nah, yang pertama tadi adalah mindset. Ya, saya ingin menceritakan flashback dulu, menceritakan saya sebelum mengenal bisnis NASA ini. Dulu saya tidak direstui, tidak didukung 100% oleh suami saya, karena suami saya belum terbuka mindsetnya, belum mengerti dan mengenal apa itu NASA. Mbak Ina, oh makasih Mbak, cantik banget, wih, glowing, produk NASA. Nah, makanya jangan lari dari NASA ya, bisnis NASA, karena semuanya produknya luar biasa, semua produknya berkualitas. Nah, jangan pernah ragu. Nah, dari saya dulu adalah mantan TKI atau PMI ya. Dulu saya di Singapura 3 tahun, di Hong Kong kurang lebih 14 tahun saya di sana. Nah, di situ saya kalau masa masih muda otomatis kita tidak merasakan capek, di situ enjoy. Tapi lama kelamaan badan ini merasa capek. Nah, di situ saya mulai berpikir. Mindset saya ubah di situ. Saya enggak mau nanti anak menurunkan anak cucu, mewariskan anak cucu sebagai TKI atau PMI ya, atau TKW. Nah, bahasa kasarnya ya. Nah, di situ saya ingin pulang membuka usaha biar saya mendampingi suami, mendampingi anak di rumah. Nah, seperti itu. Saya waktu itu pulang ke rumah, dan saya di situ membuka warung nasi dan juga membuka apa? Nasi pecel. Nasi pecel, ada juga sosis ya. Jual es krim. Semua saya jalani. Juga membuka apa? Cucian motor juga. Nah, di situ udah modalnya banyak, rupanya semua belum tikar ya, semuanya tidak mendapatkan hasil yang cepat, lambat di situ. Walaupun pertama laris, tapi kelamaan badan capek, karena untuk warung nasi aja
kita harus menyiapkan dari awal pagi ya, jam 2 itu sudah bangun, jam 2, jam 3 kita harus mempersiapkan macam-macam. Nah, di situ saya mulai capek juga ya, hasilnya tidak seberapa, sudah capek duluan, sudah nyerah duluan. Nah, dan juga di situ saya mulai berpikir lagi, saya kepingin ke luar negeri lagi, karena di luar negeri itu dulu mindset saya 7 juta, wah banyak kan sebulan. Nah, rupanya kalau sekarang saya merasakan, wah jadi stokis 2 kali lipatnya dari gaji Hong Kong. Nah, makanya yang di Hong Kong cepat-cepat bangun sistem, bangun jaringan di sana, nanti pulang jadi stokis, pembisnis wanita hebat di NASA dan sukses di NASA, tidak usah pergi jauh-jauh, meninggalkan anak dan suami. Nah, seperti itu ya. Setelah saya di situ, saya kembali lagi ke Hong Kong lagi-lagi saya di sana tidak bebas, sholat tidak bisa, dan apa berkerudung pun tidak boleh. Nah, seperti itu saya disuguhkan seperti itu, saya berpikir lagi, ya Allah, saya berpikir kapan saya bisa di rumah, kapan saya bisa mendampingi anak dan suami saya, melihat anak tumbuh besar dan mendampingi dia. Nah, kapan saya, ya Allah, saya sudah lama bekerja terus menerus di negeri orang. Nah, alhamdulillah. Ya, Mbak Eka Diva. Nah, di situ saya mulai di situ bapak saya sakit. Nah, sakit, saya mencari obat di YouTube. Setelah saya cari, di situ saya mengenal Mas Zainal Effendi. Nah, salam hormat Mas Effendi. Nah, itu upline yang luar biasa. Upline yang dahsyat. Terima kasih Mas Spotnya. Mas Zainal Effendi, alhamdulillah sekarang sudah merdeka. Yes, merdeka, merdeka. Nah, di situ saya kenal Mas Effendi, saya mau cari obat stroke, gejala stroke ya, untuk bapak saya dulu almarhum. Sekarang beliau sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, di situ saya mengenal Mas Effendi. Dulu padahal saya sudah banyak. Nah, itu mungkin beliaunya karena marketing langitnya kuat, saya itu condongnya ke Mas Effendi. Padahal saya disuguhkan banyak sekali nomor kontak. Saya WA, saya inbox beliau dengan tanya-tanya, saya condongnya ke Mas Effendi. Nah, itu kekuatan doa ya, kekuatan dari sholat duha, sholat tahajud, dan sholawat dari beliau. Saya condongnya ke situ, padahal saya tidak kenal kepada beliau ya. Nah, di situ saya disuguhkan, karena totalannya itu banyak satu paket, saya disuguhkan, Mbak kalau mau murah jadi member. Nah, saya tidak pikir panjang, saya daftar aja, karena dihitung-hitung sama juga keuntungan itu bisa buat daftar. Nah, nanti kalau mau order lagi kan bisa langsung order dengan harga member. Nah, seperti itu. Lalu saya daftar pun langsung tidak langsung fight di jenazah. Saya masih juga, karena di situ saya juga mendalami bisnis lain yang ya maaf ya, yang lambat. Nah, di situ saya kalau saya lihat beranda dari Facebooknya Mas Effendi. Nah, trik dari untuk semuanya mitra, khususnya mitra NBKS dan semua bapak ibu semua, kalau sudah gabung di NASA, perkenalkan mitra baru kita kepada upline core kita atau jalur sponsorisasi. Nah, di upload ke Facebook sehingga mereka akan mengenal siapa upline-nya, siapa upline core-nya, siapa sponsornya. Nah, itu akan terjalin kedekatan
nanti kalau jenengan tidak bisa atau jenengan tidak sibuk, bisa mereka tanya dengan upline core-nya. Nah, seperti itu ya, di Facebook dikenalkan. Siapa tahu dari situ mitra-mitra panjenengan itu akan bangkit dan fight di NASA lebih lagi. Nah, seperti itu ya. Harus dicolek jalur sponsorisasi itu di Facebook, diperkenalkan. Jangan dididik sendiri. Nah, nanti jenengan yang susah. Nah, seperti itu ya. Nah, di situ saya melihat berandanya beliau, closingan, testimoni, closingan transferan. Nah, di situ saya mulai terbangun mindset saya. Wah, enak sekali ya. Bisnis NASA kok enak sekali. Nah, di situ saya mulai, "Mas, ini apa?" Ini. Nah, beliau menceritakan, nah, apalagi waktu itu dengan izin Allah, teman saya itu tanya, kristal egg itu wah luar biasa, membikin kita jadi gadis lagi. Alhamdulillah ya Mas Pendi, terima kasih Mas. Nah, di situ saya mulai berpikir lagi, karena mindset saya itu tidak nanggung-nanggung, dan saya pun langsung stok barang, stok produk dari NCX itu. Saya stok produk itu yang keuntungannya banyak. Kalau saya stok pasta gigi itu tidak. Karena saya dari dulu saya tidak kenal dengan paketan yang sekarang per kilonya itu $30 ya. Mungkin ya sekarang $30 ya. Nah, itu dulu saya pakai pos saya ke sana. Coba bayangkan. Ya. Per kilo $3. Sekarang per on $3 sekarang. Per on ya. Tapi kan per kilo $30. Nah, di situ saya harus memiliki stok produk yang keuntungannya besar. Seperti pertama saya NCX. My mission NCX memang just iya. Yeah. Betul sekali Mbak. Nah, saya fokus ke NCX dan Colaskin dulu. Nah, di situ yang keuntungannya besar. Nah, mindset kita nanti saya akan singgung tentang mindset ya. Karena pola pikir mindset kita itu harus sejalan dengan apa impian kita. Nah, seperti itu. Karena mindset saya kalau saya stok pasta gigi otomatis habis di ongkos. Karena ongkos lewat pos itu dulu 450 per kilo. Coba bayangkan. Saya dulu stok pertama yaitu stok 6 pieces NCX. Padahal saya belum tahu siapa yang akan beli. Belum tahu siapa yang akan membeli produk saya. Tapi saya yakin saja. Karena saya klik di NASA, saya harus ini, bisnis ini yang saya harus perjuangkan. Nah, seperti itu. Karena satu dulu ya, NCX itu keuntungan, ya Mbak Tumini, 40-43 bun. Oh iya, sekarang sudah naik ya. Kalau dulu per kilonya $30 Mbak, sekarang mungkin naik ya. Karena dengan berkembangnya zaman, sekarang pada naik ya. Sekarang cabai juga naik. Cabai naik. Nah, seperti itu. Saya stok itu NCX 6 laku semua. Alhamdulillah. Saya manfaatkan libur saya dengan membangun berjualan. Nah, dari penjualan itu saya bahkan saya belum tahu sistemnya, saya bisa closing member di situ. Karena mereka itu mindsetnya seseorang itu pasti yang pinginnya yang murah ya. Nah, kita sodorkan saja yang murah itu, yaitu kalau mau pingin murah itu member. Nah, di situ ya, sehingga saya bisa closing mitra di situ. Nah, setelah saya setiap libur saya stok 6 pieces NCX, saya tambah lagi stok 10.
saya juga belum tahu siapa yang akan membeli produk itu, tapi saya yakin kekuatan Allah. Nah, itu mindset kita harus dibangun dari awal untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Kita harus perbesar wadah. Nah, di situ ya, jangan dikit-dikit mau melangkah sudah bimbang, mau menjalankan sudah bingung. Nah, kalau seperti itu panjenengan tidak akan sampai-sampai kepada tujuan yang dituju. Seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Nah, di situ saya 10 NCX alhamdulillah laku semua, dan saya mulai berani stok tambah lagi Kolaskin. Di Kolaskin saya juga laku alhamdulillahnya di situ. Nah, saya manfaatkan libur saya waktu di Hong Kong itu saya untuk bangun kedekatan kepada mitra. Keluh kesah mitra saya dampingi mereka, kalau mereka tidak libur saya di bawahnya, siapa tahu pas belanja dia bisa turun. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang di Hong Kong seperti Mbak Tumini, Mbak Syafaatun ya, bangun kedekatan kepada mitra. Nah, setelah nanti libur nanti bisa kumpul-kumpul, seperti kalau di sini home sharing HS meeting ya di situ. Nah, mindset kita jangan kumpul-kumpul saja. Mindset kita adalah orang besar itu harus meeting. Ya, meeting ya. Nah, kayak orang kaya kayak itu loh, meeting. Nah, seperti itu ya. Mbak Nur, bismillah aja dan positif thinking ya. Mbak Nur istiqomah harus positif thinking ya. Perbesar wadah. Ya, betul Mbak Winda, harus perbesar wadah kalau kita ingin mendapatkan hasil yang spektakuler. Hasil yang lebih besar, kita perbesar wadah. Nah, seperti itu perjalanan saya. Setelah saya tahu bisnis saya potensinya luar biasa, saya beranikan diri. Nah, ini jangan ditiru ya. Saya memecat bos saya. Nah, kalimatnya ini saya balik. Bukan kita yang diintermit, bukan saya mengundurkan diri, tapi saya memecat bos saya. Gimana? Nah, di situ saya beranikan diri untuk memecat bos saya. Saya dengan alasan bapak saya sakit, saya ingin merawat beliau. Nah, tapi jangan ditiru ya. Kalau mindsetnya atau belum kuat dalam proses, jangan dulu. Karena saya lihat ke belakang, suami saya sudah punya pekerjaan, dulu padahal belum, sekarang sudah punya pekerjaan. Saya beranikan diri untuk keluar, untuk pulang, padahal saya baru 6 bulan di situ. Ya, 6 bulan setelah 1 tahun 15 ya, itu kan ini. Waktu saya mau pulang pun tidak langsung diperbolehkan pulang. Saya disuruh pikir-pikir sampai 6 bulan, sampai hampir setahun lebih. Nah, seperti itu. Baru saya dilepaskan oleh bos saya karena saya berkukuh di situ. Kukuh, saya ingin pulang. Nah, karena inilah ini bisnis ini yang harus saya perjuangkan. Seperti itu. Nah, saya pulang karena Mas Fendi bilang, "Mbak, jenengan itu punya kantor. Kalau panjenengan itu punya kantor, makanya kalau pulang disambangi kantornya." Nah, saya pulang ke Indonesia, saya dijemput suami dan keluarga. Saya pulang langsung saya ini kecepatan ya, kecepatan enggak ini kalau ngomong. Nah, saya pulang ke Indonesia, pulang ke rumah, saya letakkan baju lalu langsung saya ke kantor NASA. Saya lihat di sana itu perjuangan saya di situ. Nggak sampai situ aja, suami pun belum, mindsetnya belum kebuka, tapi saya tidak patang menyerah untuk beliau, untuk memperjuangkan itu semua. Karena untuk mencapai kesuksesan kita harus mental yang kuat ya. Di situ akan terbangun spirit, terbangun motivasi untuk selalu kita mencapainya. Kalau panjenengan don lihat impian, nah di situ akan
termotivasi. Lihat sekeliling panjenengan, anak, suami. Nah, seperti itu. Masa kita harus membiarkan suami selalu bekerja sendiri? Nah, kita juga harus bisa untuk mencari tambahan di situ, kan? Nah, saya di situ hari Sabtu kantor tutup, tapi saya bisa tematik, ikut tematik di sana. Alhamdulillahnya suami juga ikut di situ. Nah, beliau mendengar tapi juga belum tahu dari situ. Materinya Mas Abror. Dulu materinya Mas Abror ya. Nah, di situ beliaunya saya juga di situ disambut sama Mas Herman. Terima kasih Mas Herman selalu mendampingi saya. Nah, di situ suami saya belum terbuka 100% oleh bisnis, tapi saya pasti bisa. Wong dia bisa jadi suamiku, kenapa tidak? Beliau mendukung saya 100%, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu semua suaminya belum mendukung, itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan rasa cintanya, rasa pedulinya kepada panjenengan. Nah, setelah itu saya pulang, saya berani stok produk. Saya pun belum tahu, saya dulu juga belum kenal Mbak Wulan. Di online saya kenal Mbak Wulan, saya juga belum kenal siapa-siapa saya di rumah. Saya cuma punya mitra di Hong Kong, karena saya dulu sebelum saya pulang, saya harus bangun jaringan di Hong Kong, ada penerus saya. Nah, sehingga terbentuk di situ. Sampai saya manajer itu, karena yang di Hong Kong itu stoknya, wah dahsyat sekali. Sama saya manajer, sampai saya kesundul ya. Karena mereka stoknya dahsyat sekali, juta-jutaan ya di Hong Kong dulu. Nah, setelah itu saya pulang, suami saya langsung disuguhkan sama Mas Fendi. Dulu itu SMB ya Mas, pendidikan dinas saya itu SMB. Nah, di situ SMB, tapi saya cancel ya waktu itu. NDO pertama, NDO kami ikut. Saya selalu ikut sertakan suami, walaupun beliau belum mendukung sepenuhnya. Iya Mbak Isti, perlu dipertanyakan. Walaupun beliau belum mendukung 100%, walaupun beliaunya di acara NDO, di dalam ruangan NDO itu beliaunya tidak ada senyum. Nah, karena Bapak Heri ini mahal ya senyumnya, mahal sekali. Tapi saya tidak menyerah. Saya walaupun beliaunya di dalamnya ngantuk serta mendekel, tapi tetap saya dampingi beliau. Saya daftarkan beliau untuk NDO di situ. Wah, di situ langsung beliaunya datang ketemu Mas Fendi sama Mas Herman, beliaunya langsung, oh lanang KB ya, rupanya cowok semua ya. Nah, seperti itu beliaunya. Beliau langsung muka masam ya, menyambut dengan muka masam, sampai Mas Fendi sama Mas Herman bingung. Nah, suami saya tidak ada senyum sama sekali. Nah, seperti itu. Saya ingin mengikuti SMB. Beliaunya, suami saya bilang, wong untungnya aja ndak ada 1 juta, belum ada 1 juta, masa harus ikut SMB? Nah, di situ sampai saya tidak diperbolehkan ikut. Oke, saya sampai nggak terasa ini jatuh ke bawah. Nah, di situ saya setiap pendidikan saya ingin suami saya ikut, tapi beliaunya nggak mau. Katanya, wah, kok untungnya aja belum ada 1 juta, mosok berdua, nah apa enggak 2 juta, nah kamu aja. Nah, saya disuruh sendiri, coba bayangkan, saya perempuan, saya disuruh sendiri loh ke Jogja. Dari Woleri ke Jogja itu berapa Mas? 5 apa 4 jam? 5 jam. 5 jam, coba bayangkan. Ya, nah, saya kalau mindsetnya tidak kuat, otomatis tidak jadi, ya kan? Nah, alhamdulillah,
alhamdulillahnya itu mitranya semua Mas Fendi itu dari Mbak Tini, juga pendidikan datang sendiri, dari saya juga datang sendiri, dari Mbak Eka juga datang sendiri. Itu awal mulanya. Wah, dahsyat ini komandan saya ini, doanya pasti kenceng ini ya. Nah, dari situ saya naik travel sendiri, berangkat pulang juga sendiri. Nah, seperti itu. Saya tidak pantang menyerah karena saya sudah capek. Saya masa kehidupan saya selalu menjadi bawahan. Saya selalu menjadi seorang, maaf-maaf ya, ini terlalu kasar, tapi ini kenyataan apa yang saya rasakan ya. Kenapa saya harus ditindas terus? Masa saya harus tidak bisa berubah dalam kehidupan saya? Nah, dari situ saya tekad, saya pasti bisa. Nah, dari slogan saya juga seperti itu, dari NWKS, saya pasti bisa. Nah, itu slogan saya. Saya menciptakan NWKS juga dari saya beranikan diri untuk menjadi calon leader besar. Saya persiapkan itu. Saya hidup mandiri, saya bentuk grup sendiri di situ. Ya, emang saya ikut grupnya Mas Fendi, tapi saya juga mempunyai grup sendiri karena saya siap untuk menjadi leader. Saya siap untuk memberikan yang terbaik. Karena saya mengajak orang, otomatis saya harus mensukseskan mitra saya. Seperti itu ya. Saya sapa-sapa dulu deh. Terlalu terlalu semangat ya. Mbak Endang, gambarnya hilang, Mbak. Hah? Masa? Masa perlu dijuangkan? Mindset-nya harus kuat. Iya, betul. Mbak Tumini, yes, sepakat pun, yes. Sasa, Wonder Woman, yes, harus itu. Mas Mukiono, Mbak Nurul pun perjuangan dulu ya, Bun. Ya. Yeah. Harus berjuang dulu, makanya. Harus menaiki tangga-tangga perjuangan seperti itu ya. Nah, dulu setelah beliaunya suami saya tidak mengizinkan saya dan tidak, malah beliaunya itu bilang, ada tetangga bilang kalau bisnis itu tipu-tipu, nah seperti itu. Tapi saya tidak bergeming karena saya merasakan keuntungannya, dan saya juga ajak setiap ada COD-an, belanja, saya selalu diskusi sama suami, saya selalu minta suami untuk mengantarkan. Itu harus, sehingga beliaunya tahu keuntungannya apa. Di situ kan beliaunya tahu apa yang saya kerjakan. Nah, otomatis kalau beliaunya ada rasa cinta, kalau beliaunya ada rasa kasihan sama saya, otomatis beliau akan membantu, ya kan? Di situ, nah, saya COD-an sampai ke Kaliwungu padahal hanya cof satu. Itu cara orang Jawa apa, buba alas. Nah, kita untuk mengenalkan bisnis NASA ini, karena bisnis NASA adalah informasi, kita harus menginformasikan. Walaupun keuntungan menipis, kita harus perjuangkan itu. Alhamdulillahnya saya di Kaliwungu, padahal perjalanan 1 jam atau 2 jam ya Mas, ke Kaliwungu itu saya antarkan pas lagi, saya antarkan itu, saya ajak suami. Nah, malamnya saya selalu diskusi, Mas, ini keuntungan sekian, ini sekian, modal sekian. Wah, suami tahu. Nah, mindsetnya udah masuk. Tapi belum terbuka. Terbuka yaitu waktu Bapak Munir sama Mas Fendi datang, sama Mas Herman ya waktu itu. Nah, bertiga datang. Nah, itu beliaunya pun masih bergurau, masih belum yakin di situ. Alhamdulillahnya setelah beliaunya datang dengan saya menulis impian. Nah, impian itu harus divisualisasikan, harus ditulis, harus ditemplek ya, ditulis. Nah, di situ saya tulis karena materinya Bapak Munir, saya jalankan, harus divisualisasikan, saya ditulis, saya templek ke tempat sholat di situ. Otomatis suami saya baca, otomatis
anak saya baca, ya kan? Apa keinginan saya, impian saya jangka pendek dan jangka panjang. Saya ingin stokis tahun sekian. Alhamdulillahnya semua alhamdulillah terwujud. Puji syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih dengan bisnis NASA ini, bisnis NASA. Terima kasih manajemen PT Natural Nusantara. Terima kasih. Tepuk tangan untuk NASA, PT NASA. Nah, luar biasa sekali. Dengan stokis, saya bulan 6 targetnya, bulan 3 sudah terwujud ya. Di situ saya ingin beli mobil, alhamdulillah saya sudah terwujud. Saya ingin beli tanah, alhamdulillah sudah terwujud semua dari hasil bisnis NASA ini, alhamdulillah. Nah, ini semua berkat dukungan dari suami saya. Setelah suami saya mindsetnya terbuka, beliaunya yang action dengan nulis daftar nama di situ. Kami daftar nama dari suami, daftar nama dari saya, dari teman pertama yaitu keluarga, keluarga semua, keluarga sudah, adik kakak saya perkenalkan, informasikan, alhamdulillah beliau gabung di situ, gabung di bisnis NASA ini. Walaupun sekarang mereka sudah tidak jalan lagi, tapi dulu juga mereka beliau ikut fight di NASA seperti itu ya. Monggo Pak Eri mau menambahkan. Nanti saya lanjut dengan materi utama yaitu mindset ya. Oke. Sebentar Pak Eri. Maaf ya yang tidak saya sebut ya, nanti ada Pak Iwan Piano. Oh, Bapak Iwan. Halo ya, Bapak Iwan. Semangat pagi. Semangat Mas, pagi, Pak. Bapak Komandan. Saya sebentar. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi untuk semuanya dari Panitia KFO 2 dari FKS 513. Selamat malam semuanya. Salam hormat kami dari tim NASA Wleri Kendal untuk guru-guru besar dari Pak Agung Setiawan, Bapak Mongsanto Ali, Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, Bapak Sindu Sugito, Bapak Munir Hadi Murtana, Ibu Tri Martini, Mas Herman Santoso, juga Mas Aplen saya, Mas Yainal Effendi, juga tim NWKS dan peserta KFO pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk berbagi apa yang dimaksud dengan mindset atau pola pikir yang dimaksud istri saya. Saya akan menceritakan sepenggal cerita kisah saya sebentar. Saya tidak bisa udah bisa kedengaran untuk suara, udah aman apa belum? Sebentar ya, maaf. Ini istri yang nata seperti ini, Mbak. Ayah tadi seperti dugir aja. Yang paling penting menurut saya, yang saya ingat dari Bapak Munir, Mas Herman Santoso, Mas Yainal Effendi ketika datang ke rumah, setelah 4 hari saya melihat apa itu impian yang tercatat di kertas waktu ditempel di tempat sholat di belakang almari, masih sampai hari ini saya berpikir selama 4 hari apa yang harus saya lakukan. Istilah orang Jawa, saya tingak-tinguk. Kalau malam saya berpikir, sembari tidur sama istri saya nengok. Kalau malam saya bangunnya itu duduk-duduk cuman ngerokok. Malam ngeliatin istri tidur, ngeliatin anak tidur, saya berpikir seperti ini. Ya Allah,
apa yang saya harus saya lakukan untuk memberikan rasa tanggung jawab saya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk memberikan kebahagiaan. Apa yang saya bisa perbuat dengan saya dengan kondisi seperti ini? Saya seorang karyawan, staf biasa, saya belum PNS dengan gaji hanya seberapa yang hanya cukup untuk makan. Tapi impian saya, impiannya istri saya ingin punya mobil, punya rumah, ingin haji bersama keluarga. Wah, impiannya luar biasa sekali banyaknya. Untuk saat itu saya mulai berpikir, ketika saya menikah, yang saya ingat, istrimu adalah perhiasanmu, wahai seorang suami. Maka setelah itu saya, ketika perhiasan saya menginginkan mobil, menginginkan rumah, maka secara otomatis karena saya adalah manusia biasa, saya hanya bisa menangis dan meratap memohon kepada Allah untuk menunjukkan jalan apa yang saya harus saya lakukan pertama kalinya. Dengan bekal daftar nama yang disampaikan oleh Mas Aplen, guru besar saya, Mas Hirman Santoso, Bapak Munir Hadi Murtana yang menyampaikan bahwa pentingnya sebuah daftar nama, mulai saat itu juga setelah 4 hari beliaunya datang ke rumah saya, maka saya waktu itu memutuskan akan menjalankan apa yang disampaikan beliau. Karena saya berafiliasi, saya menduplikasi beliau, biarpun saya tidak persis plek dengan beliau, tidak bisa sama persis seperti Pak Munir, tidak sama persis seperti Mas Hirman Santoso, juga tidak bisa persis seperti Mas Zainal Effendi. Tapi setidaknya saya akan melaksanakan apa yang beliau sampaikan, karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang sudah sukses di bisnis NASA. Kalau Mas Fendi bisa, saya harus bisa. Sama-sama saya punya istri, Mas Fendi punya istri, Bapak Munir punya istri, sama-sama bertanggung jawab di keluarga. Karena kita seorang suami adalah seorang imam di rumah tangga kita. Sejak saat itu saya memutuskan menjalankan bisnis NASA dengan benar-benar dengan cara satu, yaitu saya mendatangi satu persatu teman-teman saya yang tertulis di daftar nama. Contoh yang hadir di saat kelas ini yaitu satu Mas Nur Khalil. Saya datang sendiri sama teman saya, pertama belum ketemu, terus ketemu sama istrinya. Biarpun waktu itu tidak ketemu, tapi alhamdulillah berkat saya dekat sama beliau, sama Mas Nur Khalil, maka istrinya beli pasta gigi dan saya waktu itu mengatur jadwal untuk bisa ketemu sama Mas Nur Khalil. Alhamdulillah Allah memberikan waktu, luang, dan kesempatan saya bisa bertemu. Sejak mulai saat itu, saya setiap melihat orang, melihat prospek, setiap ketemu orang itu adalah prospek saya. Saya tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang yang kurang berada. Selagi masih ada kesempatan, saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Tiap ketemu orang, saya tawari. Di kecamatan, saya memang kerja sebagai seorang anggota Linmas, yaitu sebagai juru keamanan untuk keamanan dan ketertibannya lingkungan kecamatan Ringinarum dan memenjaga aset vitalnya. Setiap waktu itu masih untuk foto KTP buat kakak, semuanya masih berpusat di kecamatan Ringinarum. Maka saya punya kesempatan untuk bertemu dengan orang, bertemu dengan masyarakat yang datang ke kecamatan. Saya dekati dengan pertama menawarkan pasta gigi yang pertama saya kejar, yaitu prospek pertama adalah perangkat-perangkat desa. Karena saya pegawai, beliau-beliau juga pegawai.
Karena bisnis NASA ini jarang sekali orang yang ikut dulunya awalnya nganggur. Jarang. Semua sudah punya, banyak yang sudah punya pekerjaan. Mungkin yang di kelas KFO2 ini juga semuanya sudah bekerja, tidak ada yang pengangguran. Tapi niatnya saya dulu bisnis NASA akan menjawab impian dan keinginan istri saya biar bisa terwujud dan saya mendapat predikat suami yang bertanggung jawab. Itulah impian saya. Sejak mulai saat itu, saya sudah memutuskan menjalani, maka secara otomatis saya harus bertanggung jawab. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun tesisnya, saya berjanji sama diri saya sendiri, setiap melihat istri ketika saya pulang kerja, melihat anak saya ketika saya pulang kerja, saya berpikir, saya akan bisa mewujudkan impian istri dan anak melalui ridha Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Selama 6 bulan saya bergerilya siang malam. Ketika pagi berangkat kerja, malam saya prospek. Saya datangi satu persatu dari teman SMA, teman SMP, teman SD, teman mabuk, teman ngaji. Semuanya saya datangi, tidak peduli siapapun. Yang penting saya bawa produk ke sana. Saya bilang, saya temanmu, saya saudaramu. Hari ini saya lagi mencari rezeki. Saya membawa produk, saya menawarkan kepada jenengan. Sudilah kiranan jenengan membeli produk ini, karena saya harus membawa uang pulang, rezeki membawa pulang uang untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak saya. Itu saya lakukan terus menerus. Andai kata ada penolakan, saya simpel bilangnya, jika saya masih dianggap sahabatmu, masih dianggap saudaramu, maka sudilah kiranya bapak atau mas atau mbak membeli dagangan saya. Karena prosesnya saya memang seperti ini, agak keras. Mungkin teoritik dengan offline atau dengan online itu pilihan. Semuanya pilihan, tergantung kita bisa yang mana. Andai kata memang pisau itu di asah satu kali tidak mempan, menurut saya harus diasah dua kali sampai tiga kali, sampai berulang-ulang, maka secara otomatis pisau tersebut pun akan landep, istilah orang Jawa. Sejak mulai saat itu, sudah menjalani siang menjadi malam, malam menjadi siang, bisa dikatakan seperti akrobat ya. Ini perjalanan yang harus saya tempuh. Sehari 5 orang. Dalam prospek seseorang, saya menawarkan proses apa itu namanya bisnis NASA. Yang saya tawarkan, kalau jenengan beli hari ini, pasta gigi 1 adalah Rp20.000 dengan harga konsumen. Misal Anda ingin bergabung, kalau mau tak kasih harga murah, cuman hanya Rp13.000, syaratnya jenengan harus keluarin uang Rp200.000 dulu. Lah, ini kalau semua mentalnya bisa seperti ini, insya Allah sukses di NASA itu nyata. Asalkan kita mau dan mau menjalankan apapun yang terjadi, kita harus sukses. Karena yang saya pikirkan, istri saya sudah berani menempelkan sepanduk, sudah ada kios, sudah ada produk, terus saya berbuat apa lagi kalau tidak saya menjalankan? Maka saya akan jadi tontonan di lingkungan saya sendiri, nanti dikira saya suami yang kurang bertanggung jawab atau kurang bisa membahagiakan istri. Biarpun sudah sama-sama bekerja, sama-sama memberikan rezeki, tapi waktu itu kan impiannya beda. Kalau beras kita sudah punya, makan alhamdulillah harian lancar. Untuk kebutuhan rumah tangga insya Allah bisa tercukupi. Lah itu yang saya bikin bingung, mobil, ingin beli tanah lagi, ingin naik haji, ingin punya rumah lagi. Lah itu yang membuat saya harus berani lebih gila. Makan bahkan saya
saya punya impian yang belum sampai hari ini belum terlaksana kan. Impian saya dulunya itu karena saya bisa menjual pasta gigi dalam satu hari itu 3 pcs, maka saya berpikir andai kata saya bisa menjual pasta gigi ini 1000 pcs, maka saya untung 7 juta. Yang saya pikir itu, wah berarti saya harus beli pasta gigi banyak. Ini mungkin beda antara istri saya dengan saya, karena saya terjun di lapangan. Istri saya terjun di lapangan dengan lapangan yang berbeda. Istri saya beliau terjun di Hong Kong, di rumah juga hanya 1-2 kali paling posting menggunakan online. Media online. Kalau saya offline. Saya punya mitra dari camat, ada alhamdulillah kepala desa. Dari kepala desa itu ada 2. Terus perangkat desa banyak. Terus ada lagi untuk perjalanan saya sampai hari ini, saya mengenalkan, berkenalan dengan orang yang paling terpandang di desa-desa, tiap, hampir tiap kecamatan itu saya punya teman, orang-orang yang punya power di situ. Misal, yang biasa dilihat saya closing produk kesehatan, itu tidak mudah perjalanannya seperti tinggal foto, posting, foto, posting, enggak. Yang saya harus menaklukkan situasinya, menaklukkan daya pikirnya, menaklukkan medan yang harus dalam arti apa? Medan yang saya harus tempuh di situ sudah banyak orang pandai, ahli omong semua di situ. Semua cekatan. Semua kerja, semua punya kesibukan, enggak ada yang pengangguran yang saya temui. Di situ saya mulai berpikir dari yang mbah-mbah ini. Mbah-mbah yang dulunya memakai air putih, ada penyakitnya seperti ini, nanti obatnya ini cukup didoain. Alhamdulillah mindsetnya saya tarik untuk beralih ke produk NASA untuk cara pengobatannya. Alhamdulillah bisa terbukti. Ini wanita tegel tegak dengan ini. Baik Pak, semangat pagi Bapak, Assalamualaikum. Pokoknya saya harus menguasai medan. Memang dikatakan kalau saya ke FKS waktu kumpul-kumpul sama leader-leader, sama guru-guru besar, mungkin apa yang saya sampaikan ini kadang membuat lucu, membuat geli, karena beda pandangannya kok bisa seperti itu ya, Mas? Ngawut. Lah karena kan saya pendapatnya gini, masa ada produk yang dibikin, Mbak, enggak mungkin enggak ada yang butuh. Pasti ada yang bikin, pasti ada yang butuh. Kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Kalau ada yang beli, harus juga ada yang jual. Nah, ketika waktu itu saya memutuskan untuk menjalankan bisnis NASA, saya punya uang berapa juta itu sisa dari Hong Kong. Mungkin Mas Medi masih ingat, nah Mas Aplen, saya berani karena saya waktu itu jualnya baru bisa pasta gigi. Waktu itu saya berani beli stok produk pasta gigi 11 dus. Dalam kurun waktu 1 bulan saya menjual secara pribadi itu 90 pcs. Dengan cara seperti itu, maka secara otomatis saya bisa mendapatkan penghasilan dan bisa memberikan testimoni kepada mitra. Biarpun waktu itu mitranya belum banyak seperti saat ini, alhamdulillah kalau sekarang sudah banyak jenderal, banyak yang luar biasa, banyak leader-leader dengan adanya pendidikan, dengan adanya kelas KFO, malah sudah 2 kali ada TOS, ada kelas digital FKS, ada di home sharing, semuanya sudah bisa jalan semuanya. Progresnya bagus. Alhamdulillah progresnya sekarang semakin berkembang. Ya. Ketika saya baru-baru FKS ini dibentuk, saya belum stokis. Mungkin Bapak Munir yang di sini menjadi saksi ketika NDO pertama kali dibeleri dengan kondisi yang seperti itu. Dengan kondisi yang nyapu bersama, malamnya itu belum datang, sound system yang disiapkan belum datang, hujan,
Waktu itu juga belum stokis atau NDO, itu baru saya baru mengikuti. Terus saya dibilang sama Mas upline saya, Mas Yanal Afendi, Mas berani enggak mengadakan NDO? Ini loh teh nganu apa untuk cikal bakal NBKS itu akan terbentuk secara otomatis, maka jenengan harus berani berbuat di atas rata-rata. Apa Mas? Adakan NDO Mas di jenengan di NBKS. Siap Mas, kita adakan. Alhamdulillah waktu itu di tahun 2019 Januari NDO pertama NWKS terbentuk dan akhirnya terlaksana dengan lancar dan aman dengan peserta. Alhamdulillah waktu itu kurang lebih sekitar 80 berapa, dengan hanya di mitra NWKS sekitar 32. Tapi alhamdulillah NDO Kendal sudah dapat melaksanakan 3 kali NDO, sudah pernah mengadakan KBN, dan sudah banyak yang sudah mengikuti pendidikan di Jogja, yang sudah mengikuti home sharing, itu ingin ikut pendidikan yang lebih tinggi, yaitu KDI fokus. Kalau saya mengikuti KDI intensif. Kalau saya KDI-nya di Kaliurang, juga SMB-nya di Kaliurang. Waktu itu yang saya ingat, saya ditanya oleh Bapak Munir ketika saya di KDI intensif, Mas, uang 1 juta itu banyak atau sedikit? Saya waktu itu bilang banyak. Oh, kalau uang 1 juta itu dikira banyak, maka jenengan belum layak jadi orang kaya. Wah, terus saya teralat, uang 1 juta itu kecil Pak, 1000 Pak, kecil Pak. Oh, kalau kecil berarti Januari jenengan harus ikut SMB, atau Februari itu SMB saya, sebelum saya ujian stokis. Alhamdulillah saya mengikuti, dan Allah memberikan kesempatan, memberikan anugerahnya, yang targetnya dulu stokis NASA itu bulan 6 2019, saya targetkan itu sebelum hari raya saya harus memberikan hadiah atau kado yang terbaik untuk istri saya, untuk anak saya. Di bulan Juni, impian istri saya, kalau saya Mei dulu. Alhamdulillah, di tahun 2019, tepatnya tanggal 21, saya resmi jadi seorang stokis, lulus dengan hasil nilai terbaik. Waktu itu saya 6 orang ujian stokis. Alhamdulillah, dengan keadaan saya yang seperti ini, yang keras, yang omongannya mungkin tidak seperti leader-leader lain, karena saya juga mempunyai karakteristik tersendiri. Mau tanya apa? Monggo Pak, Pak Mumtamsirin, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau saya bisa hari ini saya jawab, kalau mungkin belum bisa, bisa tak sambung di komentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum saya lanjut ke materi, ini bergantian sama istri, karena di acara-acara seperti ini yang duet itu mungkin baru kami yang 2 orang langsung maju sekaligus. Di ujian pun sekaligus, di kelas digital pun harus sekaligus 2 orang maju bersama, karena yang menjalankan kita berdua. Karena slogan kita, berjuang bersama, sukses bersama. Monggo, yang mau bertanya silahkan. Apa maknanya membangun mindset, dan apa yang harus mental kita harus dijaga? Dah, kalau tidak ada yang bertanya, bisa bergantian sama istri saya. Wah, iya Pak, obrolan khas Pantura. Memang seperti ini gayanya Bapak ya, maaf. Apabila belum bisa seperti jenengan, seperti leader-leader lain, minimal saya menuruti kata upline. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Mumtan Sirin, gimana cara memprospek istri agar tetap 100% mendukung? Simple jawaban saya, selama kita masih
sama-sama bernapas, sama-sama mempunyai kebutuhan, kita suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama. Secara tertulis, memang ekonomi ditanggung suami karena Allah memberikan apa? Memberikan mandat kepada kita menjaga seorang istri, membina seorang istri, menafkahi istri. Tapi di realita kehidupan, istri sama suami itu sama-sama, sama-sama makan, sama-sama butuh uang, sama-sama ingin sukses, sama-sama ingin hidup enak. Kebutuhan anak itu tidak tergantung satu orang. Misal suami belum ada rezeki, saya dulu pengangguran, istri saya bekerja di Hong Kong, itu juga tidak keliru. Asal istri dengan tulus ikhlas berangkat ke sana, ingin membantu suami, ingin berjuang demi keluarga, bukan mengalahkan suami, bukan ingin menghina suami. Nah, pilih mana, orang mental kaya atau mental orang mental, pilih Mbak Sulis nih, pilih mana, mental orang kaya atau minimal mental orang miskin? Kalau saya memilih orang bermental kaya, karena orang bermental kaya sejak kita berpikir saja kita sudah menjadi orang kaya. Karena saya ketika kecil saya ingin sepeda motor, alhamdulillah ketika dewasa, ketika berumah tangga saya sudah punya sepeda motor. Sejak saya kecil pun saya ingin punya mobil, alhamdulillah ketika saya sudah berkeluarga, sudah usia sekarang 36 tahun, masuk 36 tahun, alhamdulillah sudah punya mobil, biarpun jelek-jelek ada dua, alhamdulillah. Satu kata ya, dan siap. Hanya itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Sebagai bakti saya, sebagai seorang murid, apapun yang disampaikan guru adalah kewajiban saya mengikuti. Biarpun saya tidak bisa plek seperti apa yang jenengan harapkan, minimal saya akan membawa nama jenengan, nama aplen-aplen saya sebagai aplen yang berhasil, aplen yang bisa melahirkan orang-orang sukses. Setidaknya saya tetap akan berjuang dan selalu berjuang. Saya tidak akan pernah merasa puas karena hari ini belum tentu hari esok. Saya hari ini gagal, insya Allah besok ketika masih ada nafas, insya Allah saya akan berhasil. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, hanya itu saja yang saya pegang. Kalau saya masih ingin merasakan nikmatnya sesuap nasi dan ingin merasakan nikmatnya makan daging, maka kewajiban saya akan selalu berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Saya tidak hanya untuk ingin berguna bagi keluarga saya sendiri, tapi saya ingin berguna bagi banyak keluarga. Alhamdulillah di NWKS itu terwujud, di home sharing saya berterima kasih kepada usulannya Mas Hirmanto, suami dari Mbak Wulan Cahyani. Di home sharing kita akhiri dengan tutupan sedekah untuk anak yatim sama orang-orang duafa yang membutuhkan atau orang sakit. Kita sisihkan rezeki kita di akhir acara. NWKS atau tim saya, tim kita semua tidak hanya mengejar dunia tapi mengejar akhirat juga. Saya menjalankan sedekah subuh, itu pertama kali saya tahu sedekah subuh itu saya sungguh-sungguh tahu dari kedatangan Bapak Munir yang kemarin, ketika kami sudah seperti saat ini. Terima kasih Bapak, sampai hari ini saya masih menjalankan penuh dengan tanggung jawab. Saya sama istri saya akan berniat lebih baik lagi dan akan terus berjuang lagi lebih baik seperti apa yang Bapak Munir sampaikan, seperti Mas Pendi sampaikan. Assalamualaikum, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Untuk kesempatan malam ini bisa bergantian sama istri saya tidak bisa panjang lebar, nanti bisa sambung di alhamdulillah ini jalak CPR ini ya. Terima kasih Mas Komandan. Salam hormat kami, salam sayang saya untuk NWKS, salam sayang saya untuk peserta KFO, karena saya juga peserta KFO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, never give up. Cek, cek.
luar biasa sekali ya. Suami saya seperti itu, bahasanya khas sekali pantura itu. Orangnya keras, suaranya keras, nah juga orangnya keras tapi lembut hatinya. Wih, lembut hatinya ya. Oke, maaf ya, ini kejar tayang, jadinya kami berdua ini cepet-cepet supaya nanti tersampaikan semuanya apa yang kami lakukan berdua ini, tersampaikan kepada peserta KFO 2 ini. Sangat luar biasa sekali ya. Ini jam berapa ini? Wah, jam 24.07. Waduh, wes melebihi. Yes, dilanjut enggak apa-apa nanti. Ini, ya. Ini maaf ya, saya jadi dapatnya hanya 15 menit lagi ya. Untuk catatan peserta ya. Siapkan pulpen sama buku. Saya di sini akan membedah mindset. Mindset dari saya kulik sedikit dari beliau, Bapak Ali, Bapak Musanto Ali. Dari Bapak Musanto Ali ya. Apa itu mindset ya? Mindset adalah pola pikir atau kebiasaan berpikir. Atau pola pikir yang tertanam kepada kita itu adalah menjadi kebiasaan, akan menjadi kenyataan. Saya rampungi saja, Mbak. Oke, siap Mas Wendy, siap. Nanti lebih jam 9 enggak apa-apa ya. Ini sudah 159 peserta yang hadir ya. Alhamdulillah NWKS selalu hadir ya. Banyak yang online. Wah, luar biasa NWKS. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, bukan hanya kaos saja ya. NWKS progresnya bagus sekali. Nah, jangan lupa juga baca ini 8 langkah sukses ini. Jangan lupa ya, sisihkan waktu sedikit untuk membacanya. Ini luar biasa sekali. Isi di dalamnya sudah mensukseskan mencetak banyak leader-leader hebat, orang-orang sukses di NASA karena 8 langkah sukses ini. Di situ daftar nama juga tertulis. Maaf ya, ini komennya cepet-cepet banget ke atas. Nah, saya kupas sedikit ya, apa itu mindset. Mindset adalah pola pikir atau kebiasaan berpikir. Nah, mindset atau pola pikir Anda akan membentuk sikap Anda. Dari sikap Anda akan terbentuk perilaku atau kebiasaan Anda. Nah, situ dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan akan membentuk kita menjadi apa diri kita ini. Nah ya, apakah kita mau jadi orang sukses atau gagal? Apakah kita mau jadi kaya atau miskin? Semua tergantung dari mindset atau cara pola pikir kita. Nah, sangat berpengaruh sekali ya, pola pikir itu, mindset itu sangat berpengaruh kepada diri kita dalam kehidupan kita. Bukan hanya bisnis kita, dalam kehidupan kita juga sangat berpengaruh. Mindset yaitu pola pikir atau kebiasaan berpikir. Nah, selanjutnya, dari mana asal mindset kita, yaitu dari bergaul atau belajar dengan siapa, atau baca buku, atau lihat apa dan dengar apa. Nah, itu semua akan membentuk mindset kita ya. Mindset kita akan membentuk hidup kita jadi satu di bawah rata-rata atau miskin ya. Yang kedua yaitu rata-rata atau biasa-biasa saja. Nah, yang ketiga yaitu di atas rata-rata atau kaya. Nah, itu pilihan untuk kita. Kita mau jadi yang rata-rata atau miskin. Itu tergantung dari mindset kita. Nah, seperti kita mau stok produk. Aku mau stok produk yang kecil-kecil aja. Nah, hasilnya akan kecil.
Nah, seperti itu. Kalau suami saya basicnya adalah stok pasta gigi. Nah, beliaunya karena basicnya adalah pasta gigi, otomatis penghasilannya dari pasta gigi. Kalau saya dulu basicnya dari NCX, Crystal X. Nah, hasilnya juga dari Crystal X. Nah, pasta seperti gigi itu. Tapi belinya 11 jus. Oh iya. Ini aku 1000 biji soalnya. Oh iya. Nah, tapi kalau beliau kan pasta gigi itu bukan satu atau dua, beliaunya adalah 90 pieces itu dalam jangka waktu sebulan. Sehari itu bisa beliau dulu itu sebelum saya stokis ya, beliau itu pernah sehari itu 12 pieces dan juga pernah 4-5 orang per hari mitra. Itu mitra baru, prospek dari the power of pasta gigi. Nah, di situ Mbak Rini Astuti pilih di atas rata-rata. Yes. Nah, ya, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu di bawah rata-rata atau miskin. Yang kedua yaitu rata-rata atau biasa-biasa saja. Yang ketiga di atas rata-rata atau kaya. Nah, itu akan terbangun. Nah, contoh, Anda bergaul dengan siapa? Misal Anda bergaul dengan teman-teman atau dengan tetangga yang suka ngegosip. Nah, kebiasaan ini bikin Anda nyaman. Efeknya pasti dalam bekerja Anda tidak akan produktif. Kenapa? Jadi tidak produktif. Karena Anda nyaman bergosip di situ. Karena tiap hari bergosip. Tenang. Maka mindset yang Anda terbentuk seperti ini tidak nyaman kalau tidak ngegosip ya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya. Pertama ya, ini contoh ya, Anda bergaul dengan siapa. Nah, ini misal jenengan bergaul dengan teman-teman yang suka gosip. Nah, otomatis jenengan sudah terbiasa itu ngegosip. Nah, itu akan terbentuk mindsetnya. Nah, di situ. Dan ini pun tidak produktif. Buat apa kita ngomong-ngomongin orang, ya kan? Sudah dari agama saja kita salah. Nah, tidak diperbolehkan, apalagi dalam berbisnis. Nah, seperti itu ya. Sehingga di tempat kerja Anda ngegosip, di sosial media ngegosip, dimanapun ngegosip, ketemu siapapun Anda ngegosip. Dengan mindset seperti ini, hidup Anda tidak akan produktif. Tidak ada gunanya, ya. Oke, itu contoh dari Anda bergaul dengan siapa. Itu satu ya. Yang kedua yaitu Anda belajar dengan siapa. Nah, itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, orang tua selalu menanamkan kata-kata ini, contoh ya. Orang tua selalu menanamkan kata-kata belajar yang rajin. Belajar yang rajin ya, Nak. Biar pintar, nilainya bagus, biar mudah cari kerja. Nah, otomatis mindset yang terbentuk di diri kita yaitu saya harus rajin belajar biar pintar, dapat nilai bagus dan mudah cari kerja. Nah, itu akan berpengaruh pada diri kita, karena yang apa yang kita bicarakan berulang-ulang itu akan masuk dalam pikiran kita. Nah, makanya harus berpikiran positif. Nah, itu ya, jangan sampai seperti ini ya, kita belum melangkah aja sudah berpikiran, wah, nanti saya gak bisa, nanti saya jatuh, nanti saya, nah, sebelum melangkah sudah bicara seperti itu. Nah, pasti tidak akan terjadi, belum melangkah sudah seperti itu, ya itu yang akan terbentuk, akan terjadi seperti itu. Seperti, dulu saya juga, sebelum saya kenal NASA, saya 2 tahun sampai 3 tahun itu seperti itu juga terbentuk dalam diri saya. Kakan jenu-jenu. Kakan jenu-jenu. Itu mengira-ira ya. Belum pasti seperti jalan itu. Jalan aja belum, nanti takut jatuh. Nah, takut jatuh. Nah, dulu saya juga seperti itu. Saya sebelum kenal NASA, tapi alhamdulillah saya dengan sendirinya saya dibentuk
sedemikian rupa. Saya dulu sebagai peserta, saya setelah itu saya sebagai pendamping, setelah pendamping saya jadi peserta panitia. Jadi panitia, setelah jadi panitia saya jadi ketua panitia. Di FKS ini sangat luar biasa. Banyak sekali leader-leader terbentuk di sini, karena di sini kita dibentuk sedemikian rupa oleh Bapak Munir, pembina FKS. Sembah nuwun. Terima kasih, Bapak. Nah, saya setiap kali Mas Fendi, terima kasih Mas Fendi. Mas Fendi juga selalu menginformasikan, "Mbak, ini ada pendidikan, Mbak, ini ya." Alhamdulillah saya selalu siap, Mas. Siap. Saya untuk jadi panitia di Jogja, padahal dulu pertama itu enggak ada mitra yang ikut. Tapi alhamdulillah saya selalu siap, Mas. Padahal saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Saya ya amit-amit ya, apa saya sakit, apa saya itu. Tidak, saya selalu positive thinking. Saya apa yang saya pikirkan itu selalu saya positive thinking. Karena dari awal, karena bisnis NASA itu sudah melahirkan, sudah ada banyak bukti orang sukses di NASA. Kita mau apa lagi sih? Tinggal ikuti aja. Nah, seperti tadi Bapak Munir share foto kami, ada ATM, amati, tiru, modifikasi, seperti itu ya. Amati, tiru, modifikasi itu sangat berpengaruh sekali dalam mindset kita. Nggak usah cari guru yang sana, jangan, karena di NWKS ini tinggal jenang pilih aja yang mau. Saya ingin seperti ini, seperti Mbak Rahma, seperti Mbak Rini, nah seperti Bapak Musli, nah seperti Mas Bagus, seperti Pak Ardi, seperti Bapak Ali, nah tinggal pilih panjenengan ya. Nah, makanya ikuti setiap kelas yang ada. Alhamdulillah NWKS selalu ikut, selalu komen, selalu interaksi di sini. Nggak tahu yang lain kemana. Padahal di sini pesertanya banyak. Itu jangan diikuti ya. Karena kami selalu menanamkan itu kepada NWKS, tanggung jawab. Sebagai upline itu harus bertanggung jawab. Nah, selalu mencolek. Jangan pilih-pilih. Nah, kalau yang ini, leader ini yang left, lalu mitranya nggak hadir, nggak dicolek. Nah, seperti itu. Itu yang rugi mereka sendiri. Nah, jangan ya. Kita jangan pilih-pilih mentor. Wah, mentor ini aku nggak suka, aku nggak mau hadir. Nah, jangan. Karena kuasa Allah itu luar biasa. Alhamdulillah kami pun dengan cepat demen di sini. Karena kami positive thinking. Apa yang kami alirkan ke kami. Padahal Mas Fendi itu sedikit bicara, tapi kami selalu siap di sini. Apa yang beliau sampaikan kepada kami, kami juga modifikasi, kami edifikasi. Kami selalu komunikasi baik dengan upline, seperti itu. Tegari sekali telepon, nyingkring. Nah, sekarang ini malah lebih sinergi, lebih semangat itu suami saya sekarang. Lebih dekat dengan Mas Fendi juga suami saya. Mungkin sama-sama cowok jadi lebih enak ya. Kalau sama cewek mungkin nggak mungkin juga ya kita terlalu. Karena beliaunya sedikit bicara, banyak bertindak. Wih, keren. Oke, selanjutnya yaitu yang tadi ngegosip juga tidak akan produktif dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu Anda belajar dengan siapa. Nah, itu catat ya. Yang tadi pertama, Anda bergaul dengan siapa. Nah, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan Anda. Yang kedua yaitu Anda belajar dengan siapa. Orang tua selalu menanamkan kata-kata itu, dan itu otomatis mindset akan terbentuk seperti saya harus belajar. Nah, itu tadi ya. Contohnya mindset ini sangat bertentangan dengan leader-leader yang sekarang terjalin ya. Karena di mindset ini bagus tidak terlalu dibutuhkan, dan setelah lulus
tidak cari kerja tapi cari uang atau menciptakan lapangan kerja, itu lebih bagus ya. Tuh, untuk cari kerja ini lebih bagus, kita berbisnis nasa ya. Nah, ini lebih bagus ini. Nah, yang ketiga yaitu buku apa yang Anda baca. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau Anda suka baca novel percintaan, maka kehidupan percintaan Anda tidak akan jauh berbeda dengan apa yang Anda yang ada di novel tersebut. Nah, kalau Anda suka baca buku-buku orang sukses, maka kehidupan Anda akan sukses juga. Nah, ayo Mas Syarif Hasan, mindset itu tulis saya salah Mas. Mas Tristan keren. Mbak Siska, Mbak Isti Baroka, pengaruh banget. Yes, betul Mbak Isti. Mbak Wulan, bergaul dengan siapa, belajar dengan siapa. Yes, betul Mbak Tristan. 8 langkah sukses, yaitu sangat bagus sekali itu 8 langkah sukses Mbak itu diterapkan. Diterapkan dalam dalam bisnis ini. Siti Khairiyah, Talkless Dumor. Yes, betul Mbak. Sangat luar biasa. Mbak Anis, Mbak Nur Istiqomah, sudah bicara banyak bertindak. Iya, betul banget Mbak. Nurul Agustina, ya sepakat. Ayah Nasa, sangat berpengaruh banget. Iya, betul. Mbak Ina Nasa, Kendal, memang berpengaruh sekali. Mbak Dewi Agustina, sudah bicara banyak bertindak. Betul. Mia Nurani, mindset. Isti Baruka, wow. Nurul Istil, nanti Bapak. Baperan harus buku-buku yang bermotivasi. Ya betul, betul banget Mbak. Jam berapa ini? Jam 9. Wah, jam 9 lebih. Monggo kalau ada pertanyaan mungkin ya. Sambung. Buku apa yang dibaca? Ya betul. Idya keluarkan. Ya, terima kasih Mbak Idya. Kenapa Mas? Pak, nyambung telepon Mbak. Peserta. Oh iya, nanti ya. Pilih buku yang berbobot, mantap pun. Bergaul dengan positif. Iya, betul. Siti Khairia, Tristan, Sasa, semua leader-leader bagus semua. Iya, betul, Mbak. Rini, Siti, belajar dengan siapa? Iya, betul. Bergaul dengan siapa? Oke. Lalu ikut bisnasa. Ya betul Mbak Isti, Mbak Nur Isti. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu yang keempat. Nah, kalau yang ketiga tadi buku apa yang Anda baca? Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku orang sukses, maka kehidupan Bapak Ibu akan sukses. Nah, karena terinspirasi dari buku tersebut ya. Akan berpengaruh sekali. Kalau bacanya novel percintaan, ya percintaan. Saya ingat banget dulu Mbak Warkati sebelum gabung NASA sudah ikut LMN. Bahkan sudah gabung NASA tapi masih aktif di grup. Iya betul sekali Mas Fendi. Nah itu kira-kira ingat nggak Mbak dulu ikut LMN lain? Iya ingat sekali Mas. Iya Mas ngeyel dulu. Dulu ngeyel karena saya ikut bisnis lain itu. Tapi jalannya lambat sekali. Kucit dengan suami. Nah, lambat sekali itu. Dan susah kita untuk menerangkan karena tidak ada produknya. Nah, kalau bisnis NASA ini kan ada produk yang bisa dijual, basicnya kan jual beli. Nah, penjualan. Nah, di situ kita bisa memperkenalkan kepada teman, kepada kerabat, tetangga. Ini loh produk NASA. Nah, seperti itu kan. Jadi kenapa bisnis NASA itu halal? Karena ada produk yang dijual di situ. Nah, seperti itu. Ya, betul Mas. Saya ingat Mas. Alhamdulillah saya terbuka mindset-nya setelah saya tahu keuntungan NCX itu ya. Alhamdulillah. Gimana cara menghadapi orang yang ngeyelan jika ingin diprospek? Nyong tanjengan. Duduk ini tiga aduh. Siapa kok? Oh Mas Muntasirin, gimana cara menghadapi orang yang ngeyelan jika ingin diprospek? Yang penting jenengan kan sudah menginformasikan. Maaf ya iklan ya. Ada kereta api. Di sini dekat jalan jenengan.
Mas Mutasyir kan nanti kayak. Kayaknya Mas Kolil kayak. Oh Mas Kolil. Nah, oh iya nanti Mas Mutasyirin nanti ya. Tanya plan trik apa yang dilakukan jenengan dan pengalaman jenengan untuk membuka mindset mitra atau calon mitra agar los menjalani bisnis NASA. Terima kasih plan. Ya. Kalau trik saya itu, saya pertama yaitu ikuti kata Aplen. Nah, seperti itu ya. Dulu harus mengadakan home sharing, itu harus konsisten. Jangan sekarang home sharing, besoknya tidak home sharing. Nah, setelah itu saya tanamkan mereka untuk menjadi bertanggung jawab, menjadi leader di situ. Ya, jangan sampai menjadi Superman. Nah, harus bekerja dengan tim seperti itu. Kalau dengan mindset saya juga jangan saya beranikan diri untuk stok produk. Nah, itu juga sangat berpengaruh juga untuk mudah closing gimana caranya. Gimana cara menghadapi orang yang ngeyelan saat diajak gabung dengan NASA? Ya, kalau itu mutiara, otomatis kalau kita mengabarkan namanya bisnis NASA, itu kita jangan langsung ke the point itu, tutup langsung mengenalkan bisnis NASA. Kita deketi dulu, Mas. Kita deketi, jalin kedekatan dulu, baru kita masuk di situ. Kalau saya dulu gini, saya setiap libur saya duduk-duduk ke bersama teman-teman itu nggak langsung ini loh saya produk NASA, ini loh bisnis NASA, tidak. Saya deketi mereka, saya dengarkan. Saya dulu pendengar yang mendengarkan. Nah, seperti leader-leader yang lain harus menjadi pendengar yang baik. Nah, seperti itu saya. Baru kita di mana sela-sela kita akan bisa masuk itu produk NASA. Nah, menyelipkan. Ini Mbak Siti. Itu. Apa Mbak Hendrik Susanto. Salam hormat Mas Komandan. Mas Hendrik. Salam hormat Mas Komandan. Oh, alhamdulillah Mas Hendrik. Semoga bermanfaat ya. Sharing ruhnya bisnis ya, betul Mbak ya. Bedak apa jadi? Bebek cushion. Oh, bedak saya itu memakai loke. Bebek cushion. Loke, bebek cushion. Bebek cushion. Yang apa iris ya, noh ya? Yang iris dan juga Aurora bedak powdernya. Sama Mbak Yatini. Sama ini juga alis dari produk NASA. Semua dari produk NASA. Lipstick juga dari produk NASA. Iya, yang bakul NASA. Iya. Ya, jalin kedekatan dulu ya, betul Mbak. Jangan langsung jebret. Ini bisnis NASA, ini produk NASA. Nah, jangan. Kita ayo ke Pak Eri langsung jleb langsung gabung monggo. Udah dipoles sedikit langsung celing kata Pak Eri. Ya betul Mbak. Pak Eri lagi enggak online. Mbak Nia Nuraini, gimana cara membangun jaringan di luar negeri saya di Saudi Arabia? Nah, jenengan ada libur enggak Mbak? Kalau ada libur, panjenengan sempatkan waktu untuk mitra panjenengan, karena kita bekerja ke bawah ya, bukan ke atas. Nah, kita jangan menoleh upline kita yang wah nanti saya kalau saya sukses di NASA akan menguntungkan upline. Jangan, itu mindset yang salah, 100% salah itu, malah bahkan nanti mutaber. Karena ada juga mitra saya yang mindsetnya seperti itu dan sekarang mutaber karena katanya menguntungkan upline. Nah, seperti itu. Jenengan sempatkan waktu untuk menjalin silaturahim. Kalau sekarang tidak bisa dengan offline, jenengan dengan online bisa. Dengan kan banyak sekarang ada Google Meet, itu kan ada juga.
seperti itu. Setelah nanti ada kedekatan, nanti kalau bisa ada waktu bisa kumpul bareng-bareng, nah sharing-sharing di situ. Nanti akan menemukan feel, akan menemukan apa mau dibawa kemana sih? Ya. Karena dulu saya juga ada strategi atau apa namanya? Lah, jenengan. Mbak Eni T, gimana cara menghadapi orang yang kalau ditawari bisnis NASA mesti bilang enggak ada uang buat daftar member? Ya enggak apa-apa, Mbak. Kalau siapa tahu emang benar seperti itu. Seperti Mbak Wulan dulu juga seperti itu. Nunggu gajian enggak ada, saya nanti daftar gajian, setelah gajian saya akan mendaftar. Enggak apa-apa. Ya bilang oke, Mbak. Semoga jenengan cepat-cepat ada rezeki untuk mendaftar. Nah, seperti itu. Saya juga seperti itu. Mbak Wulan itu juga sampai 1 bulan baru mendaftar. Apa menang? Ini mitra-mitra NW guys selalu. Gojlogi. Mas Arif Hasan, makin glowing. Iya dong, Mas. Nah, istrinya jenengan juga harus di make up-in pakai produk NASA. Nanti akan makin cinta dan makin vibe bersama jenengan di NASA. Seperti itu. Belikan bedak, belikan lipstick dari produk NASA, Mas. Nanti akan didukung sama istri. Percaya deh, lambat laun akan. Dan jangan lupa bawa ke home sharing, pertemuan di NASA ya. Apalagi pendidikan juga itu sangat perlu sekali. Mbak Reone, wah sampai suaminya hafal apa bedanya istri. Iya, oh, beliaunya luar biasa. Pengawas. Ini malah beliau itu sangat aktif sekali di grup. Saya lagi cuci baju, saya cuci piring, terkadang saya pun bersih-bersih rumah, beliaunya sudah aktif di grup. Sangat luar biasa beliau ini. Dari subuh sampai mau tidur lagi. Iya. Beliau itu hafal semua produk, bahkan beliau lebih apa? Instingnya lebih canggih. Harga ini, harga gincu, lipstik, harga bedak itu beliaunya sudah hafal loh. Di luar kepala. Ah, di luar kepala tuh. Wes. Mbak Ati ngefan banget sama keluarga Demennya Mbak Warkati. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ati. Aduh. Ah, kedelep komenannya. Bibi Cushion memang top. Iya, betul Mbak Ayam. Apalagi kalau kita keringetan, wah makin glowing. Oh, nah, ini saya juga semprot-semprot itu, suka semprot-semprot apa? Avemis itu. Juga itu dahsyat. Waduh, ini jam berapa nih? Ya 15 menit lagi ya. Wah, ini materinya yang sedikit ya, ya catatannya ya. Tadi Pak Heri terlalu banyak sih. Weh. Jadi, sini Pak Heri, kalau mau pengin. Nah, ini berdua ya. Ini berdua langsung sama pusat, ketemu pusat. Ini, mohon maaf ya. Mungkin kalau 1-2 enggak terjawab, bisa kita berdua yang jawab satu persatu. Monggo yang mau bertanya silahkan. Nanti kita juga akan mengadakan sesi mau nelpon kesaksian dari mitra atau kesaksian yang ikut KFO pada kesempatan malam ini. Oh iya, monggo yang mau ingin gabung. Mau bergabung, monggo silahkan interaksi sama kami. Ayo monggo Mbak Tina, Mbak Nur Istiqomah mau gabung, pencet aja ya. Oh, ini siapa ini? Sudah ada. Oh. Mbak Nur Aini. Oh, ini siapa? Monggo yang mau gabung siapa? Gas Mbak bikin prospek biar dapat kayak Pak Heri. Ya betul. Kita harus prospek suami dulu. Monggo siapa yang mau gabung? Wih, banyak sekali ini.
siapa? Mbak Aini Jepara. Ya kita akan sediakan 4 orang untuk bergabung. Monggo yang pertama. Dari jaringan kita. Ayo, sembarang. Ayo yang mau gabung silahkan. Nggak bisa nerima. Kita terima yang mau gabung siapa? Ngenteni kono nelpon. Yang mau gabung silahkan. Fatimah, untuk suka banget Mbak Wanati dan Mas Yadi kalau isi materi. Ya, terima kasih Mbak, semoga bermanfaat ya. Apanya lagi darurat ya, harus kompak. Yuk monggo. Nah, kalau enggak ada yang mau masuk saya pilih aja. Saya kok belum di... Oh ya, Mbak Nur Istiqomah monggo. Mana? Tak terima lo kok orang itu bukan nenek ini. Saya telak dulu. Oke, Mbak Istiqomah masuk lagi. Coba. Gimana ini menambahkannya kok enggak bisa tahu gimana ini bicaranya. Banyak sekali yang masuk tapi enggak bisa konfirmasi. Ayo ada itu gambar apa boneka dua ini bisa dikonfirmasi. Siapa sih? Kok anggota malah? Undang. Diundang weh. Oke Mbak Isti, ini saya coba njenengan. Sudah tak undang dikonfirmasi Mbak. Terima, oke tambahkan. Tuh, Mbak Istiqomah. Sudah ada. Kok orang itu kan? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Komandanku Bapak Heri Herianto dan Ibu Warkatinasa. Oh iya Mbak, selamat pagi. Gimana Mbak kesaksiannya mengikuti KFO 2 ini? Gimana perkembangannya? Apa yang sudah dilakukan hampir 3 pekan untuk kesempatan belajar bareng di kelas KFO 2? Aduh maaf Bapak, suaranya ini apa pedot-pedot, putus-putus. Oh gini Mbak. Suaranya putus-putus sih. Apa ini enggak jelas? Oh ini sudah jelas apa belum? Kesaksiannya aja. Untuk kesaksian mengikuti kelas KFO 2, gimana manfaatnya? Kesan-kesannya ya? Iya. Oh iya. Terima kasih Bapak. Luar biasa, Bapak Heri Herianto dan Ibu Warkati ya. Kesannya saya ikut KFO itu, saya bahagia, saya senang. Halo Bapak, dengar suara saya Bapak? Halo Mbak. Masih Mbak. Masih dengar suara saya ya? Oh iya, terima kasih.
kesan-kesannya yaitu saya senang ya mengerjakan tugas. Sempat juga enggak bisa ikut live, saya putar ulang lagi, saya kerjakan tugas-tugasnya. Ya. Tapi alhamdulillah. Ya, soalnya rugi kalau tidak. Oh, macet-macet. Iya, betul sekali Mbak, rugi banget ya. Oh iya. Rugi kalau nggak ikut itu saya rugi Pak, saya merasa ada yang kurang gitu. Saya harus bisa ikut live. Ya meski kadang sinyalnya muter-muter. Iya, berarti sangat bermanfaat ya Mbak, pendidikan KFO ini. Sangat ya. Sekali Ibu. Iya, sangat bermanfaat sekali. Oke, terima kasih atas testimoninya. Sampai jumpa nanti. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heri dan Ibu Wardati. Ayo. Masih tiga orang. Monggo. Ya, silakan lagi. Ayo, siapa lagi ini? Mas Kafidin. Sudah saya konfirmasi. Masuk. Mas Afandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Bentar ada iklan kereta. Wah, ini. Semangat pagi. Selamat pagi, Dan. Selamat pagi. Ya, ada kereta, biar lewat dulu. Gimana, Mbak? Gimana? Udah kedengeran, Pak? Sudah kedengeran. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami sedikit... Sedikit memberi testimoni semenjak kami mengikuti KFO dari KFO 1, KFO 2. Kami sengaja berdua selalu mengikutinya karena kami selalu ingin mengikuti arahan-arahan Aplen. Kalau kami menjadi seorang leader tapi tidak memberi contoh kepada mitra-mitra kami, apa jadinya nanti mitra-mitra kami kalau kami tidak mengikuti pendidikan dinasa? Jadi untuk KFO 1, KFO 2 kami akan selalu mengikutinya karena pendidikan dinasa itu sangat luar biasa dan hasilnya bikin mitra-mitra kami tambah semangat, closing tambah bertubi-tubi, closing member lebih mudah dan banyak yang kepo dengan bisnis kami, baik teman, teman kantor, saudara, sahabat, tetangga, semuanya pada kepo. Dikiranya KFO itu sebenarnya KDI ya, dikira itu kontes dangdut, karena saya juga hobinya nyanyi gitu Pak. Iya Pak. Tapi luar biasa untuk hasilnya, jadi untuk ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ada gangguan ya? Ya, mantap. Selamat pagi. Ya, bergabung sama yang lain. Luar biasa. Duplikasi juga. Mbak Isti ini duplikasi kami. Kami Isti bersinergi. Luar biasa. Terima kasih ya Mbak Isti. Terima kasih atas testimoninya. Ya Allah. Assalamualaikum. Mandek-mandek ya. Ayo yang lain. Dua lagi. Apa nih?
ini Mas Apandi. Oh, mana? Oke. Okay. Monggo siapa lagi yang mau masuk? Saya dari luar negeri. Oh, yang luar negeri. Monggo Mbak Tumini. Dan yang lain, misal ada yang dari luar negeri mau ingin bergabung, karena ini semuanya kan dalam negeri semua. Kalau bisa yang dari luar negeri. Mohon maaf yang bisa tidak bisa diterima karena banyak sekali yang ingin bergabung. Kalau ada yang dari luar negeri yang ingin memberikan kesaksian atau testimoni selama mengikuti pendidikan KFO 2, nah itu dulu Mbak Isti ya. Mbak Isti itu dulu juga suaminya belum mendukung 100% setelah beliau ajak suami ke home sharing, aktif di situ. Nah. Wah, kita bintang pantura. Nah, di situ jadi suaminya sekarang mendukung 100% bahkan beliau juga 130% selalu mendukung istri dan juga fight di NASA, bersinergi bersama di bisnis NASA. Oke, mungkin ini sudah menunjukkan jam 9 lebih 28 ya, ini sudah malam sekali. Oke, Mas Yeri mau menambahkan? Sudah ya, kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, yang kami suguhkan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Munir selaku pembina, terima kasih kepada semua jalur FKS, panitia juga. Terima kasih telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk kami. Cukup ya Mas, mau menambahkan? Selalu semangat, konsisten, jangan pernah menyerah, karena ketakutan mindset yang selalu kita tanam itu akan terbentuk dari diri kita sendiri. Sebelum kita tutup acara pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan pandangan atau untuk sekedar mengingatkan saja untuk kita, dan saya juga, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bisnis NASA dikenalkan di masyarakat, ada yang menilai bisnis baru, ada yang menilai bisnis lama. Sama seperti sepeda motor, ketika sepeda motor matic pertama dikali diciptakan, beredar di masyarakat, pertama juga mengalami banyak penolakan. Yang pertama, dikira nanti ketika naik ke puncak, nanti dikira tidak kuat. Kalau datang ke keturunan, nanti tidak kuat ketika mengerem. Seperti itu. Yang penting kita jelaskan kepada orang bahwa bisnis kita bisnis real, bukan bisnis tipu-tipu. Produknya ada, kantornya ada, ceritakan. Orang ketiga, ceritakan upline core Anda, upline core Bapak Ibu semua, kenalkan jalur sponsorisasi, kenalkan bahwa bisnis kita, bisnis banyak orang yang mau menjalankan, banyak keluarga yang sudah bisa merasakan manfaat dan sukses di bisnis NASA. Sekian dari kami, mewakili sekaligus istri saya, mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari panitia KFO 2. Terima kasih juga untuk mitra-mitra NASA semuanya dimanapun Bapak Ibu berada di kelas malam ini yang memberikan kesempatan meluangkan untuk waktu untuk belajar bersama. Kurang lebihnya kami pasangan suami istri dari Kendal di tim NWKS NASA Weleri Kendal atau owner stokisnya H2430 mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, never give up. Yes.